Hubungan asmara putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep dan Erina Gudono kembali menjadi perhatian publik. Belum lama ini, Kaesang Pangarep kepergok menggandeng Erina Gudono saat menghadiri pesta pernikahan seseorang. Apakah Kaesang Pangarep kini sudah go publik dengan Erina Gudono? Momen kebersamaan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono itu diunggah melalui akun TikTok @lukipanjiasmoro, Selasa, tanggal 5 Juli tahun 2022. Salam kagem Pak Jokowi Mas, tulis @lukipanjiasmoro. Postingan tersebut sontak jadi sorotan di media sosial. Dalam acara tersebut, Kaesang Pangarep tampak mengenakan batik berwarna merah dan celana hitam. Sementara, Erina Gudono memakai gaun putih keemasan. Tak lupa keduanya juga terlihat memakai masker dengan warna senada. Mas Kaesang dan Ayang, tulis @lukipanjiasmoro dalam unggahan video tersebut. Kaesang Pangarep dan Erina Gudono juga tak lupa memberi salam pada kedua mempelai pengantin. Selanjutnya, Kaesang Pangarep dan Erina Gudono berfoto bersama dengan teman-teman mereka. Bahkan, Kaesang Pangarep dan Erina Gudono tampak ramah dengan tamu undangan yang mengajaknya bersalaman dan swafoto. Postingan tersebut kini ramai diperbincangkan hingga menuai banyak komentar dari warganet. Hingga ada yang menyebutnya Nadia Arifta dengan sebutan Bude. Bude capek-capek nikung, Mas Kaesang punya gandengan baru, tulis seorang netizen. Judul film UTK Bude mah, tikungan yang ditikung, seloroh netizen lainnya. Gemen yah perasaannya Bude, melihat ini, nangis gayah, tulis seorang warganet. Dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.